Aplikasi mengedit foto menggunakan hijab bagi wanita bisa kita lakukan menggunakan aplikasi PicArt atau apapun, namun caranya bisa seperti yang akan saya jelaskan pada video berikut ini. Sangat simpel dan mudah, kalian tinggal hanya mendownload template lalu memasang wajah kalian. Bagaimana caranya? Check this out. Oke, di sini langsung aja buka aplikasi PicArt kalian yang telah kalian download. Kemudian langsung tap tombol plus. Di sini kita scroll aja ke bawah. Kita akan mengeditnya menggunakan background transparan ya. Biasanya kan kita menggunakan pilihan pas ini, namun sesuai selera bebas. Namun di sini kita memilih warna latar belakang PNG ya atau transparan ini. Setelah itu kita ke menu, kemudian kita masukkan foto. Kita langsung saja memasukkan kedua foto kita sekaligus ya, foto formal kita dan foto kalian, foto template just menggunakan hijab ya. Nanti kalian bisa download templatenya di deskripsi ya, sudah saya buatkan. Kemudian di sini kita atur aja ukuran dari template jas ini, kita perbesar, kita paskan dengan kanvas. Sesudah itu kita bisa tap layer lalu menurunkan agar di belakang gambar kita ya. Kemudian kita tap gambar kita lalu kita pilih buang ya. Di sini saya menghapus backgroundnya agar mudah saat pengeditan. Dan jika background sudah terhapus, kita tap aja checklist. Kemudian kita perbesar gambar kita atau kita turunkan opasitasnya supaya gambar ini tembus pandang ya, jadi jasnya itu kelihatan. Ini kita sesuaikan aja dengan bentuk hijab itu, kemudian kita bisa majukan atau mundurkan ya. Jangan lupa kembalikan opasitas jadi 100%. Nah, di sini kita sesuaikan aja wajah dengan templatenya ya. Kalau kecil berarti perbesar, kalau terlalu besar kita kecilkan. Atau layer kanvasnya bisa kita kecilkan agar mudah. Setelah itu kita hapus aja sisa dari gambar ini ya, dengan tap ikon penghapus. Kemudian kita hapus pada sisa dari gambar formal kita ya. Tenang saja, gambar template jasnya tidak akan ikut terhapus, asal dengan syarat kalian mentap gambar formal kalian ya, bukan gambar templatenya. Sini saya kecilkan aja ukurannya agar mudah saat menghapus. Kita pelan-pelan aja kita hapus dari sisa gambar foto formal kita ya, pinggirannya. Oke, jika sudah kita tap checklist, lalu jika sudah kita bisa menambahkan background dengan mengupload sendiri, atau contohnya di sini saya menggunakan stiker
kita bisa mencari warnanya dengan mudah di stiker ini ya. Contohnya di sini saya menggunakan background warna merah, sudah seperti ini. Lalu kita tetap turunkan aja ya untuk memundurkan background ini ke paling belakang. Ya, di sini kita perbesar aja. Jika sudah, kita tap checklist. Nah, di sini jika gambar kebesaran kita potong aja ya dengan cara alat lalu potong. Nah, untuk 4x6 sendiri itu di sini contoh saya menggunakan 3:4 ya. Tap aja checklist. Oke, sudah jadi. Kita tap aja langsung dengan untuk mengunduhnya. Maka gambar otomatis tersimpan di galeri HP kalian. Oke, dokter keren, itu dia cara bagaimana mengedit foto menggunakan jas dan dasi untuk wanita berhijab. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk drop like dan tinggalkan komentar jika masih ada yang belum dimengerti. Dan juga jangan lupa untuk subscribe. Sampai jumpa di tutorial editing foto selanjutnya.